Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Siasat dakwaan rasuah RM1 bilion Perikatan Nasional PN untuk jatuhkan kerajaan perpaduan. Seorang setiausaha politik kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meminta pihak berkuasa menyiasat dakwaan seorang pemimpin Perikatan Nasional PN terbabit dalam cubaan merasuah individu berpengaruh dan ahli parlimen untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Dakwaan itu yang disiarkan sebuah blog mendakwa pemimpin Perikatan Nasional PN yang juga seorang ahli parlimen telah menyediakan dana sejumlah RM1 bilion untuk memberi rasuah kepada ahli parlimen kerajaan agar menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri. Kami berharap pihak polis Diraja Malaysia, PDRM, boleh menyiasat perkara ini jika benar, kata Datu Azman Abidin, setiausaha politik kepada Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim kepada FMT semalam. Orang ramai sudah muak dengan spekulasi tentang usaha menjatuhkan kerajaan ini. Kerajaan perpaduan sedang bekerja keras untuk merangsang pemulihan ekonomi. Free Malaysia Today, FMT, telah mencuba untuk menghubungi pemimpin Perikatan Nasional PN untuk mendapatkan komen. Sebelum ini, spekulasi muncul mengenai langkah Dubai yang merujuk kepada perbincangan yang didakwa berlaku di Emiria Arab Bersatu antara pemimpin pembangkang dan wakil kerajaan tertentu untuk menjatuhkan pentadbiran Anwar Ibrahim. Pertemuan itu yang tidak begitu diberi perhatian oleh Anwar Ibrahim dan pemimpin kerajaan lain dikatakan bertujuan untuk mengagihkan tugas dalam kalangan ejen untuk mengenal pasti ahli parlimen yang akan menyertai pembangkang.